Assalamualaikum, selamat datang di Resep Pawon Putri. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat bubur ayam. Nah, yang mau tahu gimana cara membuatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Pertama-tama, saya mau masak buburnya dulu. Ini ada beras, kira-kira setengah mangkuk kecil. Saya cuci sampai bersih. Sementara itu saya mau buat minyak bawang putih. Ini pertama-tama saya cincang dulu ya bawang putihnya. Tapi karena kelamaan jadinya langsung aja di blender, lalu digoreng sampai berwarna kuning keemasan. Kembali lagi ke bubur. Ini nasi sudah menjadi bubur. Sekarang saya tambahkan santan instan dan juga garam. Diaduk rata sampai teksturnya seperti ini, sudah mengental. Lanjut buat sambal. Ini saya rebus cabai sampai empuk, lalu di blender sampai halus. Nah, ini mulai plating ya. Tuangkan minyak bawang di atas bubur, lalu beri kerupuk di atasnya. Dan ini ada ayam yang sudah digoreng, ayam kampung. Saya goreng kemudian disuir-suir seperti ini. Lalu tambahkan minyak wijen biar tambah wangi dan sedap. Lalu kacang tanah goreng, seledri, bawang merah goreng. Terakhir kasih sambelnya. Nah, ini dia bubur ayam ala resep Pawon Putri sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat, dan sampai ketemu di resep-resep berikutnya.